Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, serta dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini, saya akan share tentang cara transfer BI Fast BNI Mobile Banking, yaitu transfer antar bank atau ke bank lain dengan biaya admin sebesar Rp2.500. Untuk melakukan transfer BI Fast di aplikasi BNI Mobile Banking, silakan langsung saja membuka aplikasinya dan silakan langsung login dengan memasukkan user ID dan MPIN-nya. Setelah tampilan aplikasi BNI Mobile Banking yang sudah terbuka, hal yang pertama sebelum melakukan transfer, sebaiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu yaitu daftar bank peserta BI Fast-nya agar dalam melakukan transfer tidak terjadi kesalahan. Teman-teman bisa cari informasi di Google atau browsing di Google dan langsung ketikkan saja di browsernya yaitu daftar bank peserta BI Fast. Setelah teman-teman mengetahui bank yang akan dituju, silakan langsung kembali lagi ke aplikasi BNI Mobile Banking dan silakan langsung dipilih menu transfer. Pada menu transfer, silakan langsung dipilih kembali yaitu BI Fast. Yang selanjutnya pada menu BI Fast, untuk yang pertama kali melakukan transfer, silakan langsung dipilih saja input baru. Pada pilih metode transfer, kita langsung diminta untuk memilih bank tujuannya. Silakan teman-teman pilih. Di sini saya akan mencontohkan mentransfer ke bank BCA atau Bank Sentral Asia. Untuk yang berikutnya, kita diminta kembali untuk memasukkan nomor rekening tujuan. Silakan teman-teman langsung masukkan. Untuk yang berikutnya, jika rutin atau sering melakukan transfer ke rekening tersebut, silakan langsung disimpan ke daftar favorit. Silakan langsung di checklist dan silakan langsung dituliskan nama singkat pemilik rekening tujuannya. Untuk yang selanjutnya, kita diminta kembali untuk memasukkan nominal atau jumlah uang yang akan kita transfer. Di sini saya akan mencontohkan mentransfer sebesar Rp30.000 saja. Yang selanjutnya, keterangan atau berita transfer, silakan langsung teman-teman tuliskan apabila ada. Apabila tidak ada, silakan langsung diklik saja selanjutnya. Pada halaman konfirmasi, silakan teman-teman teliti kembali atau dilihat terutama untuk nama penerima atau nama pemilik rekening tujuannya dan jumlah uang yang akan kita transfer. Untuk biaya adminnya di sini sudah tertera yaitu sebesar Rp2.500. Jika sudah benar semua, silakan langsung masukkan password transaksinya. Jika sudah selesai untuk memasukkan password transaksinya, silakan langsung diklik selanjutnya. Dan apabila status transfernya sudah berhasil, berarti teman-teman telah sukses melakukan transfer antar bank atau ke bank lain dengan menggunakan fitur atau menu BI Fast di BNI Mobile Banking. Untuk buktinya bisa teman-teman langsung screenshot melalui handphonenya, bisa juga langsung di share. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara transfer BI Fast BNI Mobile Banking. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.